Anda Muslim, punya tato tapi lagi pengen menghapusnya dengan cuma-cuma, bisa ikut acara ini. Ya, sebuah komunitas penghapus tato berani hijrah baik atau BHB mengadakan kegiatan penghapusan tato gratis di Aula Masjid Saji, Kota Malang pada Minggu 12 Mei. Syaratnya cukup unik, yaitu hanya dengan mengisi formulir serta menghafal 5 ayat surat Ar-Rahman. Itu untuk yang pertama kali atau tahap pertama penghapusan tato. Untuk yang kedua, tambah lagi dong jadi 10 ayat. Ketiga, 15 ayat, dan seterusnya. Koordinator BHB Wengki mengatakan ia ingin mengajak para pemilik tato agar bisa dan gemar membaca Al-Quran. Sedangkan kata gratis dimaknai suatu kebaikan atau amal baik tidak selalu berbayar. Dari kegiatan ini nantinya pemilik tato yang sebagian besar pernah menjalani kehidupan kelam bisa segera sadar dan bertaubat. Jadi hapus tato ini cuma pintu gitu loh, pintu kebaikan dari pintu kebaikan banyak lainnya gitu loh. Cuma yang bisa kita lakukan di pintu seperti ini gitu loh. Nah, ketika mereka buka pintu kebaikan ini ternyata masih banyak goresan-goresan ya dengan kebaikan lainnya di dalamnya gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti inilah ya, mugi-mugi Allah ampuni dosa kita, taubat kita gitu loh. Salah satu peserta hapus tato, Muhammad Rizal, bersyukur dengan hadirnya komunitas BHP ini. Pria kelahiran Jakarta ini juga mengaku mendapat banyak ilmu dan pengalaman berharga dari cerita masa lalu sesama peserta. Kenapa Mas mau menghapus tato itu, Mas? Biar gak gampang ingat masa lalu, Mas. Dia kan sempat labil lah. Kalau berumah tangga udah pengen gunahin diri lagi. Ya lebih baik lagi di depan. Ini selain bisa menghapus tato, manfaat apa sih Mas yang diperoleh? Oh, banyak manfaatnya, Mas. Manfaatnya banyak, alhamdulillah, maksudnya ada acara begini malah kita jalan gitu loh. Maksudnya kan lahir kan bersih, pengen pulang ya bersih. Ya karena tujuannya pengen kesana loh, Mas. Kegiatan ini akan digelar setiap bulan karena untuk menghapus atau menghilangkan tato tidak cukup sekali hingga dua kali proses. Bagi warga yang ingin bergabung bisa memantau sejumlah media sosial komunitas Berani Hijrah Baik. Bagaimana? Anda berminat? Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saifullah Fandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.